فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Falamma aslama, ketika keduanya telah menyerah, Ibrahim dan putranya Ismail telah menyerah kepada perintah Allah. Wa tallahu, dan Ibrahim telah membaringkannya, iljabin, kepada sebelahnya. Iljabin, kepada keningnya. Watallahu, dan Ibrahim telah membaringkannya, membaringkan Ismail, iljabin, kepada keningnya. Wanadainahu, dan aku memanggil dia, ayya Ibrahim, bahwasanya hai Ibrahim, qad saddaqta, engkau telah membenarkan arru'ya, mimpi kamu. Inna, sesungguhnya kadzalika, begitulah, najzil muhsinin, aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mimpi menyembelih Ismail, dan mimpinya para nabi merupakan wahyu. Kalau dia mimpi menyembelih, ya harus menyembelih. Mimpinya itu menyembelih, bukan membunuh. Kalau membunuh belum mati ya, belum menunaikan tugas kan berarti. Tapi mimpinya itu menyembelih. Maka Nabi Ibrahim pun telah menyembelih putranya, tapi ternyata enggak mempan. Golok itu diletakkan di lehernya itu enggak mempan. Yang Nabi Ibrahim itu heran, ini kok golok enggak mempan gimana? Dihantamkan ke batu, batu langsung pecah. Dihantamkan ke leher, enggak mempan. Ceritanya dalam Isra'iliyat, sehingga Nabi Ibrahim itu bertanya kepada golok ini, hei golok, kok enggak mempan, gimana kamu ini? Maka golok itu mengatakan, ana minal jalil, laisa minal khalil, katanya. Saya ini dari Allah, maksudnya mengikuti perintah Allah. Bukan, saya ini bukan dari Khalilullah, tapi dari Allah langsung saya ini. Maka Khalilullah menyuruh saya menyembelih, tapi Allah menyuruh saya tidak memotong leher, ya saya enggak berani. Katanya golok itu tadi. Tapi Ibrahim sudah berusaha disembelih, disembelih, enggak mempan. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi kamu hei Ibrahim. Maksudnya telah membenarkan perintah Allah yang ada dalam mimpi kamu. Allahu Akbar. Jadi maknanya ini, yang dikehendaki itu adalah bagaimana Ibrahim itu menjalankan perintah Allah yang begitu sangat tidak masuk akal ini. Bukanlah yang dimaksud itu membunuh Ismail. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah berusaha sekuat tenaga dan Ismail pun sudah menyerahkan diri, maka dapat panggilan qad saddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi itu, kamu sudah lulus, ringkasnya begitu.
Karena sudah lulus dalam ujian, maka dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Ibrahim jadi Khalilullah, Ismail jadi Nabiullah. Bukan hanya itu saja, anak cucunya, baik anak cucu Ibrahim maupun anak cucu Ismail, menjadi orang-orang yang barokah. Coba kamu perhatikan perkara ini. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berkorban, pengorbanan yang luar biasa, yang kaitannya itu dengan anaknya, mengorbankan anak untuk Allah. Maka ya Allah membarokahi itu, barokahnya yang paling besar Nabi Ibrahim itu adalah di dalam anak cucunya. Tidak ada yang lebih barokah melebihi anak cucu beliau itu dipilih oleh Allah menjadi nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan menjadi sayyidul anbiya wal rusul, yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah aku membalas orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana aku membalas Ibrahim. Jadi orang-orang yang berbuat baik kayak Nabi Ibrahim, maka nanti akan dapat balasan seperti Nabi Ibrahim juga, yaitu anak cucunya jadi barokah. Merenungi betul-betul. Ini sebagian pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga mengorbankan hartanya, tanahnya, ya. Itu tanah Mina, tanah Mekah itu dikorbankan Nabi Ibrahim gara-gara cintanya kepada Allah. Maka akhirnya juga Allah memberkati hartanya. Nabi Ibrahim itu suka menyuguh tamu, menjamu tamu itu paling suka itu Nabi Ibrahim itu. Tapi beliau ini risau, saya itu menjamu tamu ya ketika saya masih hidup, saya itu ingin menjamu tamu terus sampai hari kiamat. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah tolonglah aku supaya saya ini bisa menjamu tamu sampai hari kiamat. Saya ingin menjamu umat Muhammad, cucu saya itu. Maka Allah berfirman, Ibrahim, kamu sudah mati mau menjamu tamu itu bagaimana? Ya Allah, engkau kuasa, ya Allah. Ya, maka Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk mengambil buih dari surga. Ini kasihkan Ibrahim, suruh tiup. Maka buih tadi bertebaran ketika ditiup oleh Ibrahim ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke lautan-lautan, dan di mana saja buih itu jatuh maka jadi garam. Hanya garam jadi di mana-mana ada tuh garam itu. Seluruh dunia ada. Itu termasuk jamuan Nabi Ibrahim untuk kita. Ya. Begitu kata para ulama, Allah alam. Selagi masih ada orang garam, orang makan garam, Nabi Ibrahim dapat pahalanya. Kelihatannya garam itu kan sepele, murah ya. Tapi makan apa saja kalau enggak ada garam sudah enggak ada rasanya. Walaupun daging, walaupun apa, enggak ada garamnya, udah. Tapi apa saja kalau ada garamnya, walaupun sederhana, cuma cabai kasih garam, ya sudah enak. Gitu. Itu jamuannya Nabi Ibrahim katanya.
Ringkasnya orang yang berkorban itu pokoknya nanti pengorbanannya itu Allah berkati itu kalau ikhlas. Memang kita cari ilmu tuh yang ikhlas karena Allah betul, dengan harapan nanti Allah memberkati ilmu kita. Kayak ilmunya Imam Syafi'i, kayak ilmunya Imam Al-Bukhari, sudah 1000 tahun lebih jadi dibaca, diamalkan orang. Kayak ini tafsirnya Imam As-Suyuti, semua madhab, semua negeri membaca kitab ini. Ini bagian daripada barokah. Inna hadza lahuwal bala'ul 'azmubin. Inna hadza, sesungguhnya perintah ini, perintah menyembelih putranya itu, lahuwal bala'ul mubin, sungguh satu ujian yang jelas. Wa fadainahu, dan aku menebusnya, menebus Ismail, bidzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar, yaitu sebuah kambing, seekor kambing. Tapi seekor kambing saja kok dikatakan sebagai sembelihan yang besar, ini ceritanya bagaimana ini? Perlu kita renungi nih. Ini ceritanya, kambing ini dulunya adalah kambingnya Habil, putranya Nabi Adam. Ketika Habil ini korban kambing, maka diterima oleh Allah korbannya itu, dan kambingnya itu diangkat ke surga. Maka ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya karena Allah, kemudian putranya diperintahkan Allah enggak disembelih, enggak jadi dibunuh. Benar, Allah kasih tebusan, ini gantinya, ini nyembelih kambing ini saja. Jadi kambingnya Habil di surga itu diturunkan untuk kurban buat Nabi Ibrahim. Kambing dengan unta gede mana? Gede unta kan? Dengan sapi gede mana? Gede sapi. Tapi ini dikatakan dzibhin adzim, sembelihan yang agung. Ini yang agung itu bukan dari segi bentuknya, ya, bukan dari segi kilogramnya, tapi dari segi ini dulunya ini pengorbanan seorang yang diterima oleh Allah, yaitu Habil. Ini juga pelajaran lagi itu. Perkara itu walaupun kecil, kalau makbul itu nanti oleh Allah dikasih gelar azim. Walaupun gede, tapi kalau tidak makbul, ini shaghir. Aku merenungi. Maka orang itu beramal apapun yang dipikir bagaimana makbul, sehingga nanti jadi besar. Bagaimana supaya makbul? Kalau amal itu sesuai dengan syariat. Yang kedua, amal itu harus ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, wa tarakna, dan aku mengekalkan 'alaihi, untuk menyanjung Ibrahim, fil akhirin, di dalam manusia-manusia yang akhir. Watarukna alaihi, maksudnya aku kekalkan nama baik, nama harum Ibrahim itu sampai ke generasi ke generasi orang-orang akhir sampai sekarang, sehingga di dunia ini banyak sekali orang yang mencintai Nabi Ibrahim. Bahkan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani pun itu mereka menyanjung-nyanjung Nabi Ibrahim.
Ini sudah saya ceritakan kemarin. Ini termasuk barokahnya Allah kepada orang yang memang diterima oleh Allah itu. Keturunannya barokah, hartanya barokah, ya. Ditambahin lagi dia ini sudah wafat beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun, masih nama harumnya dikenal orang. Kayak Wali Songo rahimahullah, ya. Siapa orang Jawa gak ngerti Wali Songo? Berarti orang jahil betul itu, ya. Namanya harum. Dakwahnya barokah, sehingga orang Jawa sekitarnya ini pada ngamalkan agama gara-gara Wali Songo itu. Keturunannya juga barokah, ditambah lagi nama harumnya itu enggak bisa dilupakan orang. Walaupun mereka itu enggak pernah masuk internet, enggak pernah masuk koran, majalah, televisi, enggak ada, tapi semua orang kok kenal. Ya sekarang orang kan kalau mau mengenalkan diri dipoto terus ditempelkan di pinggir jalan sana. Sehingga jalan tuh mulai Jakarta sampai Surabaya itu penuh dengan foto-foto itu. Maka saya naik mobil itu sama Pak Tontowi, saya tanya Pak Tontowi itu gambar apa tuh itu kok banyak sekali itu. Katanya Pak Tontowi itu orang hilang Pak Kiai. Sedang dicari enggak ketemu-ketemu. Oh gitu, sampai gitu. Kalau sudah ketemu enggak akan ditempelkan begitu. Oh gitu. Ya. Orang hilang, benar enggak? Ya, kalau orang sudah dikenal berarti enggak hilang. Kalau tidak dikenal berarti hilang dia itu. Ya. Maka fotonya ditaruh di pinggir jalan. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu sesungguhnya Ibrahim min ibadinal mu'minin. Adalah termasuk hamba-hambaku yang beriman. Wabasyarnahu dan aku memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bi Ishaq dengan Ishaq nabiyan sebagai nabi minas salihin termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa yang disembelih itu bukan Ishaq. Ya, setelah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya kemudian dikasih kabar gembira dikasih anak Ishaq, ya, berarti yang disembelih bukan Ishaq toh, belum lahir Ishaq itu. Maka inilah pendapat yang paling sahih bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Karena ada sebagian ulama itu mengatakan yang disembelih itu Ishaq. Nah, ini adalah satu kekhilafan. Wa barakna dan aku telah memberkati alaihi atas Ibrahim wa ala Ishaq dan atas Ishaq. Adalah akhirnya menurunkan Nabi Yakub, menurunkan Bani Israel yang banyak sekali, kurang lebih ada 5.000 nabi ya, dari keturunan Ishaq. Dan aku memberkati Ibrahim dan juga aku memberkati Ishaq. Kok enggak memberkati Ismail gitu ya, kok Ibrahim ya. Kenapa ini seolah-olah itu apa itu ada satu isyarah itu di barokah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu memang berbeda dengan barokah yang Allah berikan kepada putranya Ishaq itu, yaitu menurunkan Ismail. Ismail menurunkan yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ishaq itu menurunkan nabi-nabi banyak sekali. Tapi kalau Ismail itu menurunkan nabi satu tok.
tapi pimpinannya seluruh nabi. Tapi juga ini bisa dirujukkan bahwa yang dirujukkan ini apa itu? Wa barokna alaihi itu bisa dirujukkan pada Ismail ya bisa. Pada madzbuh tadi itu, pada anak yang disembelih tadi itu juga bisa. Dirujukkan pada Ibrahim ya bisa, wong ini ya keturunannya Ibrahim. Wallahu alam lah, kasih begitu. Jadi Ismail punya keistimewaan sendiri, Ishak juga punya keistimewaan sendiri. Wa min dzurriyyatihima, dan dari anak cucu keduanya Ibrahim dan Ishak, muhsinun, ada orang yang berbuat baik. Wa dzalimun li nafsihi, dan ada orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Mubinun, yang jelas. Di anak cucunya ya ada yang zalim, nah ada yang mukmin, ada yang zalim, ada yang kafir. Padahal sama-sama keturunan Ibrahim. Keturunannya sama, tapi akhirnya beda-beda. Ya ada yang zalim, ada yang mukmin. Tetapi lah kalau begitu ya semua sama saja, keturunan siapa-siapa ya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk gitu toh. Apa bedanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail ini? Bedanya itu orang-orang baik itu kebanyakan dipilih dari keluarga ini gitu loh. Ya ada yang zalim itu tetap ada. Tapi orang-orang yang hebat-hebat, nabi-nabi, rasul-rasul itu kebanyakan dipilih dari keluarga ini gitu loh. Memang dunia itu sudah ketentuan Allah, isinya ya orang kafir, orang iman. Jadi nasab saja itu bukan berarti orang nasabnya baik terus cucunya jadi baik, ya enggak. Kalau orang nasab jelek juga bukan mesti cucunya jelek, ya tidak. Cuman orang nasab baik itu menurut sejarah itu terus orang-orang baik itu dipilih dari keluarga mereka kebanyakan. Sama nasabnya, beda nasibnya, ya. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Walaqad mananna, dan sungguh aku telah memberikan anugerah ala Musa wa Harun, atas Musa dan Harun. Wa najainahuma, dan aku telah menyelamatkan Musa dan Harun. Wa qaumahuma, dan kaumnya, kaum keduanya, minal karbil azim, dari kesusahan yang agung, yaitu ditindas, diperbudak oleh Fir'aun. Wa nasarnahum, dan aku telah menolong mereka. Fakanu, maka adalah mereka, humul ghalibin, adalah orang-orang yang menang. Wa atainahuma, dan aku telah memberikan kepada keduanya, Alkitab al-mustabin, kitab yang jelas. Wadainahuma, dan aku telah memberikan hidayah keduanya, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Watarok, dan aku telah kekalkan alaihima, atas Musa dan Harun, fil akhirin, di kalangan orang-orang akhir, sanjungan yang baik. Salamun, salam dari Allah ala Musa wa Harun, atas Musa dan Harun. Inna, sesungguhnya aku kadzalika, begitulah, najzi, akan membalas, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Innahuma, sesungguhnya Musa dan Harun, min ibadinal mu'minin, adalah termasuk hamba-hambaku yang beriman. Allah. Jadi kalau Nabi Ibrahim pengorbanannya untuk anaknya, pengorbanannya adalah anaknya, keluarganya dikorbankan.
demi cintanya kepada Allah. Kalau Nabi Musa, apa pengorbanannya? Pengorbanannya adalah dakwah kepada Fir'aun dan pasukan-pasukannya, dan kepada Bani Israel yang ada di Mesir. Kedua-duanya dibalas oleh Allah, tapi balasannya berbeda. Karena Ibrahim itu pengorbanannya yang terbesar adalah itu tadi, menyembelih anak itu, maka barokahnya yang terbesar di dalam anak cucunya. Kalau Nabi Musa dan Nabi Harun, pengorbanan yang paling besar yaitu dakwahnya kepada raja zalim Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka dibalas oleh Allah sehingga kerajaan Fir'aun hancur, Fir'aun dan pasukannya tenggelam, habis. Jadi kamu, jadi Allah tuh memberkati sesuai pengorbanannya itu loh. Nanti kamu renungi pengorbanan para nabi, para rasul itu nanti kan begitu itu. Kalau nabi kita semua korbannya semua, beliau juga mengorbankan keluarganya karena agama. Bagaimana Zainab radhiyallahu anha sampai meninggal dunia ketika hijrah, ya. Bagaimana Sayyidina Husain telah dibunuh, Sayyidina Hasan telah diracun, cucu Nabi. Jadi keluarga Nabi itu korbannya banyak sekali untuk agama. Istri-istri Nabi pun juga banyak korban untuk agama, terutama Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Allah juga memberkati anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak cucu Rasulullah itu akan kekal terus ada. Dan Allah pilih dari anak cucu Rasulullah itu banyak sekali pejuang-pejuang, wali-wali Allah, karena sudah tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi. Kullu sababin wa nasabin maqtu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Dalam hadis Muslim dikatakan, taraktu fikum thaqalain kitaballah wa itrati wa la yatafarraqa hatta yalija alayyal haud. Aku meninggalkan untuk kamu dua tinggalan, kitabullah dan anak cucuku. Ini tidak akan berpisah, kitabullah dan anak cucuku ini, sampai nanti hari kiamat menghadap kepada aku di Telaga Kautsar. Tapi ini bukan maknanya kalau keturunan Rasulullah itu mesti lurus loh, tidak. Ini kebanyakannya aglabiyah, ya. Dan bukan berarti keturunan Rasulullah itu maksum, tidak bisa salah, tidak. Yang tidak bisa salah itu hanya Rasulullah saja, yang lain bisa salah. Tapi Allah tuh memilih banyak orang-orang baik dari keturunan beliau melalui Siti Fatimah, Hasan, Husain itu banyak sekali. Masuk Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Hasani, Syekh Bahauddin Al-Husaini, Wali Songo, keturunan-keturunan Sayyidina Husain itu, selain Sunan Kalijogo, banyak sekali pokoknya seluruh dunia. Juga baginda Nabi ini korban untuk umat, korban mengorbankan hartanya juga, mengorbankan korban untuk umat juga. Maka umatnya dijadikan kekal, umat Islamnya kekal sampai kiamat. Akan ada terus orang yang berpegang pada agama ini. La yazalu ta'ifatu min ummati zahirinal haq
la yadurhum man khadalahum hatta ya'ti wa'dullah. Ayat qurbas sa'ah, dekat kiamat. Mati Islam masih ada yang berpegang pada agama. Juga Rasulullah diberkati hartanya itu peninggalan Rasulullah Madinah Al-Munawwarah. Nah, terus nanti sampai Dajjal datang pun enggak akan bisa masuk Madinah. Itu bagian daripada barokahnya perjuangan Rasulullah. Banyak sekali, bukan hanya itu saja. Ringkasnya, apa saja yang kita korbankan untuk Allah itu nanti barokah. Ya. Apa saja yang kita korbankan untuk nafsu kita, barokahnya kurang. Maka niatkan diri kita, keluarga kita, ilmu kita, harta kita, semua potensi-potensi yang Allah berikan pada kita ini kita gunakan untuk ridha Allah saja, biar barokah.